beda sama HDI ya, bahkan cross line bisa saling rangkul gitu. Jadi ya biasa ya, kalau ada ternyata dengan dipotongnya setiap bulan 5 juta, Allah menggantinya 2 kali lipat setiap bulan kok, alhamdulillah. Wow, Winda, jadi waktu kejadian suami kamu, kalau nggak salah juga dipindah tugaskan nih, ada satu like and dislike juga ya dari atasan gitu ya, Winda? Iya kok, benar kok. Jadi ya gitu kok, karena di penzoliman, akhirnya suami Winda dipindah tugaskan dari, bisa dibilang, kebun yang lebih baik ya kok dibanding kebun yang sekarang. Tapi Winda ambil hikmahnya kok. Kalau mungkin Winda berada di kebun yang kemarin, Winda mungkin tidak akan sesemangat ini menjalankan bisnis HDI. Semua Winda ambil positifnya. Saat Tuhan meletakkan kita pada posisi yang mungkin orang tidak mau, dan mungkin kita juga tidak mau, tapi Tuhan tahu kamu sanggup melakukan ini karena kamu bisa. Itu kan pasti Tuhan sudah tahu ya kok, apa yang sudah kita jalanin. Kekuatan kita itu ada di diri kita sendiri. Begitu kita yakin sama diri kita, lakukan. Dan alhamdulillah kok, dengan dipindah tugaskan suami Winda kemarin, Winda semakin yakin kok. Mungkin kalau Winda di kota besar kok, Winda nggak akan seperti ini. Gitu kan. Malah terlena dengan keadaan kota besar ya, yang semuanya bisa Winda gapai, semuanya bisa Winda capai gitu kan kok. Dan alhamdulillahnya ini hikmah terbesar dalam hidup Winda gitu kok. Saya mau tanya ya Winda, tadi kan dipindah tugaskan ya. Pindah tugaskan ini maksudnya kebun yang lebih baik, lebih gampang sinyal, lebih banyak manusia, atau bagaimana ceritanya? Kebun yang lebih susah sinyal kok. Sebentar, kalau yang itu kebun yang lebih susah sinyal. Lebih susah sinyal, berarti ini saya maaf ya. Saya bikinkan alasan buat Winda. Winda, kamu itu sekarang kondisinya lebih susah. Bagaimana mungkin jalanin HDI? Wong kamu di tengah kebun, jauh dari manusia. Cari sinyal susah. Udahlah, kamu cukup mengasihani dirimu sendiri aja. Nggak usah lakukan bisnisnya. Gitu ya? Mungkin kalau sebagian orang bakal mikir seperti itu ya. Orang akan bilang, ya udahlah, nikmatin aja lah susah sinyal apa segala macam. Ya udah kamu santai-santai aja di rumah. Nah, itu balik ke diri Winda lagi kok. Pada saat orang akan underestimate apa yang akan Winda lakukan, Winda akan membuktikan bahwasanya Winda bisa di sini. Karena Winda pada saat ada orang yang underestimatein Winda atau dalam keadaan Winda yang sangat bisa dibilang minim sekali gitu ya kok, Winda buktikan bahwasanya dengan keadaan seperti ini, aku juga bisa sukses sama seperti mereka. Bahkan aku ingin juga mensukseskan banyak orang, agar mereka yang di luar sana juga merasakan apa yang aku rasain. Gitu kok. Ya, Winda. Thank you nih, Winda ya. Jadi waktu itu, kamu di HDI dengan posisi pendapatan suami sudah dipotong 5 juta itu ya, Winda? Iya, benar kok. Oke. Terus setelah kamu waktu itu coba jalanin HDI, apa kamu sendiri langsung didukung ini oleh pasangan? Ya udah, misalnya ya, sorry ya Winda, kalau salah ya, simulasi misalnya gini. Ya udah suami bilang mungkin, ya udah kamu jalanin itu ya supaya bisa bantu ekonomi keluarga. Atau bagaimana nih Winda, saat awal pertama kamu memulainya? Supaya teman-teman mungkin ada gambaran. Iya kok, ini memang salah satu tantangan yang luar biasa juga buat Winda pada saat pertama kali menjalankan bisnis HDI. Karena kan memang suami Winda itu besar dari keluarga yang memang tinggalnya dari dulu di perkebunan gitu. Jadi memang jiwa itu jiwa pekerja gitu. Jadi pada saat Winda pertama kali jalanin bisnis HDI itu benar-benar nggak didukung kok. Benar-benar nggak didukung karena Winda tidak bisa membagi waktu kok antara Winda mengatur keluarga sama HDI. Jadi setiap hari kan handphone kok, benar-benar handphone. Jadi dia tuh ngeliat tuh risih gitu kok. Sampai-sampai kok. Pernah Winda Zoom sama Kohoho kalau nggak salah ya. Winda Zoom sama Kohoho karena suami Winda marah. Winda masuk ke dalam selimut, lampu udah mati, Winda Zoom-nya pakai headset. Supaya tetap bisa ikutan Zoom, supaya bisa tetap dapat ilmu yang Kohoho berikan pada saat itu gitu kok. Jadi nggak semerta-merta langsung suami Winda ngedukung. Jadi suami Winda tuh masih juga berpikiran ngapain sih ngejalanin bisnis itu gitu. Masih juga, ya itu tadi kok karena sudah biasa menjadi pekerja dan tidak pernah menjalani bisnis seperti ini gitu. Tapi Winda dalam hati Winda, ini yang salah aku tuh di mana gitu ya, sampai aku tidak bisa membagi waktu antara HDI dan keluarga. Akhirnya Winda evaluasi kok. Evaluasi ke Aplan Winda, ke dokter Cynthia, ternyata
selama Winda dilarang sama suami itu karena Winda tidak membuat RKH kok, rencana kerja harian. Jadi semuanya tuh berantakan, bentrok antara Winda mau masak, antara Winda mau ngurus anak, antara Winda mau mandi, itu benar-benar tuh bentrok gitu kok. Karena ya itu tadi kok RKH-nya tidak berjalan dan tidak Winda buat. Alhamdulillah setelah evaluasi sama dokter Cynthia, evaluasi sama Mbak Gadis, akhirnya ketemu kok masalahnya, bahwasannya RKH itu adalah penentu supaya Winda bisa memprioritaskan mana keluarga dan mana prioritas waktu Winda untuk HDI, gitu kok. Oke, ini kalau ngomong soal RKH buat teman-teman peserta Leader Camp, buat teman-teman peserta Leader Camp, besok Anda akan mendapat materi khusus tentang RKH, ya, tadi yang disinggung oleh Winda, seperti itu. Nah, Winda, mungkin teman-teman semua penasaran ini, ya, dengan kondisi kamu yang sangat terbatas seperti itu, bahkan dilarang oleh pasangan, terus kemudiannya juga susah sinyal. Ini boleh, Winda, kamu langsung bagikan tipsnya ini bagaimana kamu mengembangkan HDI kamu sampai omsetmu sehari-hari ini itu 1 miliar BV lebih. Ini kan betul-betul sesuatu banget ya, gitu ya. Saya kalau mungkin berada di posisi kamu, saya sendiri dia juga bingung gitu ya, mau ngapain ya? Siapa yang mau diprospek? Apa yang mau dilakukan kan gitu kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya dengar dari Winda adalah Winda itu melakukan semuanya tuh blind prospek semua, Bapak Ibu. Nah, hari ini Winda boleh cerita nih tentang tips untuk melakukan blind prospect ya, Winda, agar nanti teman-teman sekalian tuh bisa melakukan bahkan lebih baik daripada Winda gitu ya. Ya. Harus kok. Teman-teman semua kira-kira gimana? Mau nggak teman-teman dapat tips-tipsnya? Harus mau. Karena kalau yang di kota besar seharusnya kemungkinannya harus lebih besar daripada Winda. Gitu ya Winda ya. Oke, Winda ya. Boleh ya sekarang sharing ya teman-teman. Tolong nanti bisa mencatat, Winda akan sharing bagaimana sih tips untuk blind prospect yang selama ini dilakukan oleh Winda. Karena kalau saya tahu sendiri dari sharingnya Winda, itu 80% dari diamond terus kemudian duplikasi ke bawahku. Ternyata Winda ini punya dolen-dolen yang sekarang jadi eksekutif diamond tuh. Ternyata juga beberapa tinggal di kebun. Dan ternyata juga susah sinyal, gak punya temen. Wow. Follower cuma 200 gitu ya. Winda, followermu 3 juta ya mungkin ya? Halo? Enggak lah kok, pertama kali jalanin bisnis HDI cuma 2.100 berapa gitu. Dan itu banyak akun bodong kok, akun bodong. Akun bodong, 2.100 ya Winda ya. Oke, nah ya, teman-teman semua kita belajar ya dari Winda bareng-bareng sambil nanti. Ya. Winda ini sudah di co-host, jadi Anda bisa langsung share screen dari tempat Anda untuk langsung praktek tunjukkan ke teman-teman. Silakan. Oke, siap kok. Bentar kok ya. Oke, terima kasih aku kesempatannya. Nah, ini buat semua Bapak Ibu yang ada di sini. Ini mungkin cara aku untuk melakukan blind prospect. Karena memang aku melakukan ini karena kondisi yang sangat minim untuk bertemu orang gitu ya. Jadi ini aku akan coba share screen. Bentar. Muncul nggak slide-nya apa? Sudah. Di sini sudah. Oke. Okay. Okay, terima kasih aku atas kesempatannya. Makasih ko Roy. Terima kasih ko Hoho. Okay. Jadi how to blind prospect in media sosial ya rekan-rekan. Jadi yang pertama kali harus dilakukan gitu ya. Nah, untuk kalau kita mau mencari calon-calon prospekan itu sendiri ko. Ya. Kalau seandainya nggak ya, kita kok Winda di awal-awal itu Winda search kayak yang Winda cerita sama Kojo, Winda searching dari A sampai Z gitu. Jadi contohnya A, Winda lihat tuh A, Winda lihat story-nya banyak yang aktif, ya udah Winda viewin satu-satu kok. Winda. Emang rada gila ya kok, tapi dari Winda, kegilaan itu membuahkan hasil. Winda, coba sekarang boleh nggak minta tolong kita langsung praktek aja? Anda boleh, share screen. Kasih contoh, nyapanya bagaimana? Coba teman-teman di sini lihat, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, ya. Yang tadi Winda share, Winda share. Contoh tuh, teman-teman. Oke. Okay. Kalau yang Winda sapa duluan itu tuh di handphone ya, kok itu gimana yang share-nya?
Oke, okay, boleh mungkin materinya dulu aja ya, Winda, ya. Yang sudah kamu persiapkan, itu Winda. Iya, Eko. Winda share aja. Ya, sambil Winda menyiapkan, Bapak-Ibu ingat. Tapi memang benar, kadang-kadang sebagai seorang upline tuh kita tuh dihadapkan proses di mana kita tuh memang harus lolos di proses itu. Contoh, Winda susah sinyal, prospek gak ada yang di prospek. Dia melakukan blend prospek ini, itu akhirnya menjadi contoh buat downline-nya, Kuroi. Dan yang menariknya teman-teman, justru saat downline-nya punya hambatan yang sama, susah mendapatkan prospek dan harus blend prospek, itu akhirnya semuanya melakukan hal yang Winda lakukan, Bu. Jadi kalau teman-teman tadi mendengarkan ya 1.400, 1.600 satu bulan gitu ya. Terus ke closing-nya mungkin cuma satu. Sibuk dengan mungkin kayak koleksi-koleksi bunganya atau memang tipikal profesinya itu rumah, ibu rumah tangga, jadi kita tahu nih masuknya dari mana gitu ya. Kemudian kita jangan lupa ya, aktif sama dengan itu kita nge-follow, jadi jangan kita udah searching-searching stalking terus kita tanya-tanya kita nggak follow. Nah kalau kita nggak follow terus orang mikir gini, ini orang pasti ada maunya aja gitu ya. Nah gitu ya, jadi kita follow dulu. Nah nanti setelah kita follow, kemudian kita tanya-tanya terlebih dahulu ya. Nah ini boleh dicontoh, ini seperti ini ya. Jadi ini salah satu, jadi prospecting itu ada dua ya, yang soft prospecting. Prospecting. Nah, ini salah satu hard prospecting yang saya lakukan ya. Dan jujur aja untuk hard prospecting ini sendiri itu tingkat kegagalannya jauh itu dari pengalaman saya ya Bapak Ibu ya. Pengalaman saya. Jadi benar-benar jauh lebih besar tingkat kegagalannya gitu. Kalau saya pribadi mungkin ada beberapa orang yang tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Nah, tapi dari pengalaman yang saya lakukan ini memang tingkat keberhasilannya sangat kecil gitu ya. Nah, seperti ini ya. Saya menyapa ini saya yang langsung sapa gitu ya. Nah, dari namanya kelihatan ya, berarti namanya dari huruf A gitu ya. Assalamualaikum, halo Mbak Nanda, salam kenal sebelumnya. Winda, boleh ganggu waktunya sebentar enggak? Nah, ini aku langsung kirim template. Sehingga dia hanya nge-view. Jadi ini benar-benar hanya nge-view story aku dan nge-view DM yang aku chat ke beliau dan beliau tidak balas sama sekali. Karena inilah yang terjadi di hard prospecting. Begitu juga sama yang aku di sebelahnya. Ini saya sudah ini melakukan komunikasi terlebih dahulu seperti itu, terus dia nanya itu bisnisnya. Nah kemudian saya lakukan lagi juga yang namanya hard prospecting, langsung mengirim template dan ini nggak lolos gitu ya, langsung nggak closing juga gitu ya. Jadi saran saya adalah yaitu melakukan soft prospecting yang tadi saya katakan, hubungan komunikasi dua arah ya, komunikasi dua arah ya, supaya ini tadi kita udah tahu nih orang tersebut udah jadi kayak pernah Koho kemarin bilang ya, kalau seandainya kita mau nembak cewek gitu ya atau nembak cowok gitu ya, nggak mungkin ya nembak cowok, nembak cewek deh. Nembak cewek gitu ya, terus kita langsung aja tiba-tiba deketin si A, kamu mau nggak jadi pacar aku, dia juga mikir ya, wah ini orang gila nih langsung tiba-tiba datang nembak aja ya. Nah sama sih seperti itu juga gitu ya. Jadi gimana kita menjalin hubungan terlebih dahulu supaya orang itu tuh nyaman dulu sama kita. Setelah nyaman, setelah komunikasinya enak kan dia akan lebih seneng ya komunikasi sama kita. Jadi ada komunikasi dua arah, hasilnya akan jadi lebih baik dan tingkat keberhasilannya juga lebih besar ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian fact finding ya, seperti yang dibilang sama Koroi tadi, kita harus memilih calon blind prospect dari akun mereka dengan melihat latar belakang, usia dan profesinya. Nah kan banyak sekarang media sosial itu digunakan sama usia yang berbeda-beda, baik yang muda, kemudian lansia juga banyak yang pakai gitu ya. Karena saya saja yang udah mau 70 tahun juga pakai Instagram gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih, kita harus screening dulu nih mana yang usianya 30-an. Dan kita akan lihat ya gitu ya belakangnya. Nah jadi kita supaya tahu harus seperti apa kita masuknya terlebih dahulu, manggilnya bapak kah, kalau seandainya melihat mungkin sebaya seperti saya, kita bisa manggilnya mbak, sis, atau yang biasa lebih akrab seperti itu. Kemudian membangun komunikasi terlebih dahulu dari postingan mereka dan give your attention. Jadi contohnya nih, kan kayak tadi ya, sudah searching namanya, contohnya si A. Nah, dia buat story nih. Nah, give your attention itu maksudnya, kan kita kalau seandainya di Instagram ya, terutama ya di Instagram, itu pada saat kita post lihat postingan,
Coba deh, sekarang Bapak Ibu boleh buka Instagramnya biar langsung praktek gitu ya. Lihat Instagramnya, kemudian lihat story orang. Nah, buka story orang, kemudian nanti pada saat kita mau klik bagian komen seperti itu ya, untuk komen, itu ada muncul kayak emot ikon gitu ya. Kayak love, angka 100, tepuk tangan gitu ya. Nah, itu boleh berikan salah satunya yang menurut kita itu pantas kita berikan gitu ya. Mungkin nggak mungkin ya kalau dia lagi posting mana tahu lagi sakit kita kirim angka apa kita kasih emotnya 100 gitu atau Winda, tepuk tangan nggak mungkin ya. Jadi harus menyesuaikan Winda. Juga gitu. Gimana kak? Sebentar, ini ya katanya. Teman-teman gimana? Hah? Bisa dengar semua? Hilang ya? Oh ya? Oke, sudah aman dari sekarang. Mana itu? Winda, boleh kamu ulang tentang tadi mulai dari komen itu tadi. Give your attention itu kayak apa detailnya gitu. Oke. Okay. Silakan. Bapak Ibu, saran Winda, coba buka Instagramnya sekarang ya. Sama-sama kita buka Instagramnya, Winda juga buka deh. Nah gini, kita buka Instagram. Nah, kita kan biasa melihat story orang ya, contohnya ya. Kita ngeliat story orang seperti ini. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Pada saat kita ngeliat story orang seperti ini kan kita bisa komen nih. Nah, ini akan muncul emot-emot ikon seperti ini. Nah, ya, tiba-tiba ikon seperti ini. Nah, kita pilih salah satu yang sesuai dengan story orang tersebut gitu ya. Kalau orang tersebut lagi sakit ya jangan dikasih emot ikon angka 100 atau love gitu ya. Tapi kasih attention yang memang sesuai gitu ya. Jadi kita harus memberikan perhatian dulu untuk orang tersebut. Bahwasannya dia pasti nanti akan nge-view dong, nge-view story, nge-view DM komen kita gitu ya, nge-view komen kita, dan kita bisa bangun dari situ dulu ceritanya gitu ya. Nanti biasanya sih kebanyakan orang yang aku gituin biasanya jawabannya terima kasih Mbak, atau mereka ngasih tanda like di komen yang kita lakukan seperti itu ya. Bapak Ibu bisa langsung praktekin nih, langsung malam ini langsung di semua di stalking gitu ya. Nah gitu, dari A sampai Z gitu ya. Tapi bagi waktu ya Bapak Ibu, nanti nggak tidur lagi. Nah ini ya tadi yang tadi ya, tingkat kegagalannya lebih besar dan soft prospecting itu tingkat keberhasilan tinggi. Itu aja sih kok yang bisa Winda sharekan untuk blind prospect. Mungkin ada yang mau ditanya kok untuk biar Winda jelasin juga gitu kok. Ya, Winda. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang mau menanyakan silakan diketik ya. Buat teman-teman semua, yang menarik saya tadi sempat cerita ke Dr. Roy, teman-teman, tentang Winda sendiri. Itu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Di tengah keadaan ya, tanda kutip terzolimi, Winda itu enggak berhenti Bapak Ibu. Dia tuh tidak play victim, enggak menyalahkan atasannya, ya juga enggak menyalahkan suaminya. Mungkin bisa jadi respon mungkin kebanyakan istri ya. Ya kamu sih kenapa ngapain kerja di sana? Marah-marah. Iya, respon yang diambil tuh benar teman-teman. Winda nih nge-fight betul di ADI. Dan Winda betul-betul mengikuti 9 hal yang harus dipahami di IKEM ya Winda ya. Salah satunya rencana Tuhan pasti yang terbaik ya Winda. Dan benar tuh. Kalau hal yang buruk terjadi, pasti ada hal yang luar biasa di baliknya. Betul ya Winda ya? Benar sekali. 100 ini, pokoknya kok. Teman-teman yang luar biasa, Winda ini betul-betul melakukan yang terbaik ya dalam kondisi kekurangan yang ada. Tapi Anda bisa melihat saat ini Tuhan betul-betul tidak tutup mata Bapak Ibu. Justru itulah yang membuat kenapa jaringan Winda ini betul-betul ya bagi saya luar biasa ya lompatannya ya. Ya, keren. Ya, congratulations juga ya untuk impian-impian yang sudah tercapai. Termasuk. Terima kasih kau. Thank you Winda. Doa saya adalah ini semua yang Winda capai adalah langkah awal. Saya percaya Tuhan tuh nggak pernah salah. Kalau apa yang diizinkan Tuhan hari ini Anda alami, karena Tuhan ingin membentuk kita menjadi lebih besar lagi dengan melalui proses. Karena Bapak Ibu, apa yang bisa membuat dan menajamkan seorang manusia selain proses yang kita alami?